Hello, hello. Saya stream video. Okey, untuk trek kali ni saya nak bercerita tentang Yamaha 125Z. Okey, Yamaha 125Z ni merupakan first model yang dikeluarkan oleh pihak Yamaha untuk motor dua lejang berseseran 125cc. Dan rentetan seterusnya adalah Yamaha 125ZR yang mana perubahannya tak ada perbezaan sangatlah. Perbezaan yang pertamanya adalah ZR ni dia ada cut off pada CDI. Dan yang keduanya adalah dia punya orang kata grafik. Dia punya design dia lagi cantik. Design dia punya grafik tu memang menarik ya. Dicampur dengan warna-warna, ada yang keluar Movista, ada keluar Go 46, macam-macam lagi lah warna yang cantik eh. Dan yang ketiganya adalah jenis blok dia. Kalau Yamaha 125Z ni blok blok yang mula-mula kita tahu dia bukan blok dengan coding I eh. Dia blok dengan coding Y. Itu je perbezaan dia. Perbezaan coding ni sebenarnya menunjukkan generasi-generasi motor lah. So, tak ada apa yang terlalu berbeza lah untuk kedua model ni. Jenis carburetor pun sama iaitu Mikuni VM22S 22SS. Okey, nilai kuasa kuda yang dihasilkan oleh Yamaha 125Z ni adalah 17.5 kuasa kuda pada takat 8000 rpm. Dan pada dia punya nilai torque adalah 16 Nm pada 7500 rpm. Okey, bila kita tengok dia punya peak power adalah 17.5 pada 8000 rpm. Okey, kenapa 8000? Kenapa bukan macam geng-geng TZM, Double R, Honda NSR yang mana peak powernya pada takat 10500? Okey, jawapan pada persoalan tu adalah kerana dia punya size bore and stroke dia. Yang mana bore dia adalah 53.8 mm dan stroke adalah 54.7 mm. Okey, untuk jenis enjin yang ini kita klasifikasi sebagai dia walaupun stroke dia lebih panjang pada daripada dia punya bore size piston, tapi size panjang melebihi panjang dia tu tak banyak pun, tak sampai pun 1 mm. Lebih kurang 0.9 mm. Jadi kita klasifikasi enjin ni sebagai cubic engine, yang mana dia dia tidak bermain di RPM yang terlampau tinggi dan orang kata tidak terlalu rendah. Dia punya peak power dia tengah-tengah lah, sedang-sedang. So sebab itulah dia punya peak power pada 8000 rpm. Okey. Tapi satu kelebihan Yamaha 125Z ni adalah dia punya pecutan dia. Pecutan dia daripada keadaan statik. Daripada starting grid, membawa ke pertengahan, sampailah ke peak power 8000 rpm. Memang tiktok. Okay, so kalau motor-motor 125Z yang telah pun melalui proses modifikasi, tak kisahlah setup tuning carburetor balik ke, up pilot jack ke, untuk bagi lawas apa semua tu, memang boleh running sampai 9000 lah. Memang boleh. Tapi untuk rembat sampai ke tahap 10000 tu, disarankan adalah dengan menukar piston yang lebih besar. Okey, Yamaha 125Z ni juga pada permulaan pengeluaran dia, support daripada barang-barang aftermarket masih kurang pada ketika tu. Jadinya salah satu alternatif untuk pengguna-pengguna Yamaha 125Z ni pakai blok besar adalah dengan sarung blok Yamaha RZ. Okey, jadi bila kita tengok blok Yamaha 125Z ni, dia tidak disekalikan dengan lubang red valve. Lubang red valve dia ada pada crankcase. Okey, so blok dia tu memang betul-betul blok sahaja. Jadinya pengguna-pengguna Yamaha 125Z yang sarung blok Yamaha RXZ 135 ni, diorang terpaksa welding balik
lubang red valve Yamaha RZ tu tutup. Okey, pasang dekat Yamaha 125Z. So barulah pada ketika tu diorang mampu pakai Yamaha 125Z tapi dengan piston saiz 56, iaitu saiz RZ. Okey, lepas tu datang satu inovasi, ada Pomen yang dia berjaya reveal lah satu rahsia ni, iaitu penggunaan piston enduro Yamaha Enduro 125, iaitu dia punya piston dia panjang dia bukan panjang lah, lebarnya adalah 56, sama dengan piston RZ. Okey, so pada ketika tu sebenarnya timbul satu persoalan, kenapa tak sarung piston Yamaha RZ je dalam Yamaha 125Z ni? Okey, jawapan dia boleh, tapi kita perlu melakukan satu modifikasi pada head, yang mana kita kena ubah kawah dia. Sebab apa? Piston Yamaha 125Z dia punya lengkung dekat surface piston tu lebih tinggi daripada Yamaha Enduro 125 piston 56 dia. Jadinya sama ada kita kikis sikit piston RZ tu ataupun kita ubah bentuk kawah. Sebab kalau kita tak ubah apa-apa, memang akan knocking. So knocking tu piston belaga lah dengan head. Okey. Jadinya option yang terbaik adalah memakai piston Yamaha Enduro ataupun DT125. So ada juga kabar-kabar angin, benda ni sebenarnya memang dah ada yang buat, tapinya tak banyak lah. Dia orang kata kalau nak piston yang lagi besar daripada spek Enduro ni adalah dengan memakai piston Enduro 175, iaitu piston dia saiz 66. Tapi itu memerlukan modifikasi yang agak banyak sebab kita kena tukar slip lah. Slip yang standard memang dah tak boleh support. Okey. Untuk blok Yamaha 125Z terutamanya daripada coding I, tak kisahlah I4 ke I berapa ke. Okey. Blok ni dia orang kata size slip dia tak setebal besi slip blok-blok dari jenis coding Y. Okey. Dan lagi satu, blok-blok yang coding Y ni dia blok lama, dia lagi berat. Dia berbeza sikit dengan yang sekarang ni. Yang sekarang ni dia dah macam ringan sikit dan ketebalan slip tak setebal yang jenis coding Y. Okey. Tapi tak apa. Dalam keadaan blok standard tu pun kalau masuk piston enduro, masuk piston enduro tu pun dah banyak CC dah naik. Okey. Lepas tu kalau kita up lagi, kita pakai pula piston enduro yang saiz 100 ataupun saiz 1.25 ke, masih support lagi. Tapi saya difahamkan lah, benda ni sebenarnya belum confirm sebab saya sendiri pun tak pernah layan piston blok Yamaha 125Z tu, layan ribu-ribu sampailah nampak besi blok, tak pernah. So jawapan ni ada pada owner-owner Yamaha 125Z lah. Kalau korang selalu godek korang punya blok tu, sampai habislah besi slip tu korang potong blok, korang je yang tahu setakat mana dia boleh pergi. Tapi saya difahamkan daripada cerita-cerita kawan-kawan, dia boleh pergi sampai piston 57 lah. Nak masuk piston 58 dah tak boleh. Maknanya kalau nak sarung piston Yamaha RXK, dah kena tukar slip. Ataupun boleh sebenarnya tapi dah terlampau nipis dia punya slip, jadi tak meyakinkan. Kita tak berapa yakin lah dengan keadaan tu. Jadinya kena tukar slip. Dan Yamaha 125Z ni juga dia punya semasa pengeluarannya dia adalah model yang sangat ditunggu-tunggu. Kerana apa? Kalau kita tengok dalam perlumbaan FIM Road Racing pada tahun sekitar 1998 bawa ke 1999, untuk kategori 125 pihak Malaysia dia meletakkan pelumba-pelumba kita, contohnya Muhammad Faisal, Hisham Ngadin
Dia orang ni menunggang Yamaha JR120 yang mana model tu tak dipasarkan di Malaysia tapi ada di Indonesia. So kita terpaksa beli model daripada Indonesia tu, design dia moped, enjin macam Yamaha 125Z juga. Pendinginan secara udara. Ha, model tu dipakai diubahsuai untuk kita bersaing dengan model yang sebenarnya lebih kuat daripada pasukan-pasukan Thailand, iaitu Honda Nova Dash 125cc yang mana running coolant. Dan motor Honda tu juga dalam keadaan standard menghasilkan kuasa kuda sebanyak 22. So sebenarnya kita tim Malaysia agak ketinggalan dan agak kurang saingan lah. Okay, jadi apabila Yamaha 125Z dilancarkan, kuasa kuda yang dihasilkan dalam keadaan standard adalah 17.5. Walaupun 17.5, pemain-pemain Malaysia ni tak risau. Sebab apa? Honda Nova Dash tu dikeluarkan dalam keadaan spec racing. Dia sama macam Honda NSR150 yang model SP, yang mana tak ada dekat Malaysia, hanya dipasarkan di Thailand sahaja. Okey, dia spec dia dah racing keluar. So sebab tu horsepower dia tinggi. Jadinya Yamaha 125Z ni dipasarkan dalam keadaan spec standard, factory spec untuk on the road. Dia bukan model yang spec special edition, bukan. Jadinya bila dilancarkan Yamaha 125Z ni, satu berita gembira lah. Sebab ni antara model kapcai Yamaha yang paling besar pada ketika tu, iaitu 1998 dan 1999 pada ketika itu, menggunakan 6 gear. Dan memang model ni juga akan digunakan untuk tim-tim Malaysia bersaing dengan pasukan-pasukan daripada Thailand dan Indonesia. Dan kalau kita tengok perlumbaan tu juga, Hisham Ngadin memang memberi saingan yang sedap lah. Selain pada tu, Mazlan Khamis, lagi Muhammad Faisal dan beberapa pelumba lain lah. Memang satu perlumbaan yang menarik, yang mana kita tengok walaupun Yamaha 125Z tu spek dia standard, tapi untuk spek perlumbaan telah pun dipertingkatkan dan memang persaingan dengan Honda Nova Dash tu jadi balance. Kalau sebelum ni kita tengok agak canggung, Honda Nova Dash tu terlalu berkuasa terutamanya di jalan lurus. Maknanya Yamaha JR120 tu dia boleh tapau waktu jalan straight. Corner atas keberanian rider, tapi jalan straight, siapa laju dia pegang. Jadi bila munculnya Yamaha 125Z ni, perlumbaan jadi balance. Di atas track yang lurus, sama-sama kuat. So, atas kemampuan rider. Jadinya satu model yang sangat suka lah. Kita suka sebab orang Malaysia memang dah sinonim dengan model Yamaha. Jadi itu salah satu sejarah Yamaha 125Z ni lah. Perlumbaan FIM Road Racing. Jadi boleh boleh refer di YouTube. Tulis je Nova Dash versus 125Z. Lepas tu kalau tak jumpa juga, tambahlah belakang tu FIM Road Racing. So korang akan tengok lah perlumbaan yang waktu tu rider dia adalah Hisham Ngadin, Muhammad Faisal dan Mazlan Khamis. Ada beberapa lagi lah rider-rider lain, termasuk daripada rider-rider Indonesia dan Thailand lah. Nama-nama pelumba Thailand ni saya lupa dah. Waktu tu ada Ekaraj Punuba, lagi banyak lagi lah. So boleh refer dekat YouTube. Yamaha 125Z ni juga, sekarang ni variasi blok dia pun dah banyak. Kalau dulu kita hanya terikat dengan nak tukar blok RSZ ataupun blok Yamaha 125Z standard tu sarung piston enduro. Okey, itu je lah. Tapi sekarang ni blok-blok racing pun dah banyak. Boleh dapat dalam harga 200 lebih. 180 pun dah boleh. Okey, variasi blok Yamaha 125Z ni kalau untuk barang aftermarket, kita boleh tengok ada yang sehingga saiz 62. 62mm.
Okey. Saya difahamkan juga saiz 62 mm ni adalah saiz yang selamat lah. Yang mana apabila kita masukkan slip ID 62, maknanya OD dia besar lagi lah kan. Blok tu tak perlu kita welding lah. Sebab besi slip tu dia tak terkeluar dekat bahagian bawah blok tu. Dia tak terkeluar lah, tak melebihi limit. Okey, tapi bermula saiz 64 mm, memang dah start terkeluar, memang kena welding. Tu sebenarnya kena hantar kepada foundry ya, ataupun mana-mana bengkel yang boleh buat lah. Boleh potong, boleh orang kata dia rebore, masuk slip baru. Okey, setakat ni saiz 62 tak payah welding. Boleh masuk slip je. Ataupun sebenarnya tak payahlah. Kalau nak nak buat pun modal pun agak tinggi, sebab pertamanya kita kena ada blok original, sebab blok original ni tahan, dan yang keduanya kita kena beli slip, besi slip yang berkualiti. Kalau dapat slip model yang jenis Thailand, slip Thailand orang sebut slip Siam, memang cun lah. Okey, macam blok 62 ada banyak jenis model-model. CMS, apa IKK. Tapi yang terbaru sekali yang dilancarkan lebih kurang bulan 4 tahun ni adalah model Umar Racing 62. Tapi harga harga boleh tahan lah, sebab design blok tu adalah blok seramik eh. Okey, dia punya poting saya sendiri pun tak pernah tengok, tapi dari apa yang saya agak, poting memang poting bersesuaian dengan piston 62 lah. Sebab dalam dia punya manual saya dah baca, pihak Umar Racing sendiri dah menetapkan bacaan kawah yang perlu kita ubah. Sebab kawah standard untuk piston 53 ataupun korang dah buat untuk 56 memang tak boleh support untuk piston 62. Piston 62 dia dah pun bagi bacaan kawah. Korang bawa design tu hantar kat pomen, okey, minta tolong buat ikut yang tu je. Itu design yang ditetapkan oleh Umar Racing lah. Ataupun kalau korang ada resepi sendiri, silakan. So, setakat ni, kalau piston 62 mm tu, berdasarkan review yang saya dapat dalam YouTube lah, ada seorang brother ni, dia dah buat. Dia punya exhaust dia YY Pang, tak silap saya. Carburetor, saya tak pasti dia pakai carburetor apa sebab tak nampak. Yang pasti blok Umar 62 tu dia sarung. Horsepower selepas dyno adalah dyno on tyre 34 horsepower. So 34 horsepower ni dah level-level menghampiri Yamaha TZM, menghampiri Honda NSR 150RR, melebihi Kawasaki RR. Dah orang kata apa ni, dah level-level Aprilia RS 125. Padahal Yamaha 125Z dia tak ada, orang kata apa, dia tak ada power valve. So satu benda yang menarik lah untuk pengguna-pengguna Yamaha 125Z. Tambahan pula design Yamaha 125Z ni, cutting ni cantik. Sebab starting model ni keluar dulu, first time saya tengok, saya tengok dia punya lampu belakang, saya kata apa, ni jerung lah. Tengok lampu belakang dia tu ada pula macam sirip-sirip sikit kan, dia punya design. Oh, macam pattern jerung lah tengok lampu belakang dia. So Yamaha 125Z memang diakui body dia cantik. Walaupun kadang-kadang orang kata model 125Z ni yang terbaru ni kurang laju. Ya, yeah, of course. Pertamanya sebab dia punya cut off lah. Cut off dia tu yang menyebabkan dia tak laju. Tapi sebenarnya berbaloi untuk beli sebab design dia cantik. Soal nak laju tu tak ada masalah. Tak banyak pun benda kena buat. Kalau ada modal dalam 300, 400 pun dah sedap. Motor dah jadi laju. Kita boleh buat. Itu yang menariknya. Design cantik. Cumanya motor ni agak panas. Nak parking, tengok wayang pun tak senang. Itulah keburukan dia Yamaha 125Z ni. Okay. Okey, jadinya kepada pengguna-pengguna Yamaha 125Z dan 125ZR, semoga info ni membantu. So korang, kalau kalau sebelum ni korang tak faham sangat
motor kesayangan korang tu. So lepas dengar video ni, paling korang sedikit sebanyak membantu lah. So kalau korang nak Google ke, nak tanya komen ke apa lepas ni, ada benda lah yang korang boleh sembang. Tak ada lah macam tak tahu apa-apa langsung hantar motor buta je, ha, tak boleh lah gitu. Okay, itu saja daripada Zaius Train Video untuk trade kali ni. Jangan lupa subscribe untuk video-video yang akan datang.